mungkin itu satu kriteria yang benar, tetapi ianya sangat subjektif dan pastinya saya bersetuju dengan pandangan itu, dan kita akan mengenal pasti calon-calon heavyweight yang terutama dalam dalam kabinet pun kira. Ya, benar. Pada mak saya kesiapsiagaan BN dan UMNO masa maju adalah satu daya usaha yang memperlihatkan bahawa orang semaju sangat committed, sangat committed. Jika keboleh menangan kursi parlimen orang semaju itu berasaskan kepada solidariti dan juga kesiapsiagaan jentera. Saya amat yakin di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Syafiq Abdullah, kesiapsiagaan dengan dokongan Timbalan Naib Ketua Hitam Pemuda dan Puteri serta Jawatankuasa sebagai empat peringkat, ianya akan memberikan keberhasilan kemenangan dan tentunya potensi kemenangan itu berdasarkan kepada calon parti mana yang akan mewakili BN, dan saya yakin jika perundingan dan soal penyelesaian kepada kursi itu diberikan kepada parti yang mempunyai daya kebolehmenangan yang tinggi, tentunya kursi Wang Semaju akan dapat menambah jumlah kursi yang akan dimenangi oleh Barisan Nasional bagi membentuk kerajaan dan menambah jumlah kursi di Dewan Rakyat.